Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus terulang. Peristiwa ini seperti bencana tahunan ya di Indonesia. Kebakaran hutan menjadi momok bagi pemerintah dan juga masyarakat, terlebih di saat musim kemarau. Nah, tahun ini kebakaran hutan kembali terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya berdampak pada pekatnya udara di Kalimantan dan Sumatera, namun kita tahu ya juga banyak satwa yang dilindungi bahkan menjadi korban. Inkonsistensi tata kelola hutan dan lahan kembali jadi sorotan. Kami ajak Anda untuk membahas Hutanku Sayang, Hutanku Malang. Kita buka yang sudah dikurasi oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ini dia datanya adalah total areal kebakaran hutan dan lahan. Ini berdasarkan data dari Karhutla Monitoring System atau KLHK. Dari KLHK, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahunnya. Kita lihat tahun 2014 sampai dengan 2018, angkanya 44.411 hektar. Kemudian ini di tahun 2015 yang waktu itu sampai dengan Singapura dan juga Malaysia. Sampai sana asapnya dari angkanya ada di 2.611 lebih hektar, kemudian menurun di tahun 2016 ke 438.000 hektar, kemudian menurun lagi. Ada upaya pencegahan yang ternyata berhasil sepertinya, karena berkurang ternyata ada total areal dari seluruh Indonesia 165.000 hektar. Tapi sayangnya di tahun 2018 angkanya naik lagi di 510.000 hektar. Nah, kalau di tahun 2019 sendiri sampai dengan bulan Agustus 2019, ini BNPB juga mencatat dan KLHK juga mencatat ada sedikitnya ada 328.724 hektar lahan dan hutan yang terbakar di Indonesia. Angka ini justru seperti 4 kalinya Jakarta. Jadi Anda bisa bayangkan betapa luasnya lahan hutan dan lahan gambut yang terbakar di Indonesia ya. Nah, ini meskipun kalau kita lihat data ini nampaknya meskipun Presiden Jokowi sempat mengatakan pencegahan kebakaran adalah hal yang prioritas, adalah hal yang utama, tapi terlihat angkanya gagal ya. Bahkan di bulan Agustus ini sudah hampir mendekati angka dari 564 hektar. Berikutnya, kalau tadi satu Indonesia lah ya totalnya, kalau ini kita lebih ke Pulau Sumatera dan juga Kalimantan yang menjadi sorotan, yang menjadi apa yang dilihat titik apinya paling banyak begitu di Indonesia saat ini. Nah, kalau kita lihat ada di Kalimantan Barat, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, yang paling banyak ternyata adalah Kalimantan Tengah dengan 548 titik api di sana. Bahkan kualitas udaranya sudah berbahaya. Ini data yang diambil sampai dengan bulan Agustus 2019. Kemudian kita lihat di Pulau Sumatera sendiri yang paling besar adalah di Sumatera Selatan ada 472 titik api. Nah, kalau catatan BNPB sendiri total ada 2.719 titik api atau titik panas atau hotspot yang menyebar sampai dengan bulan Agustus 2019. Tapi ternyata penyebarannya lebih besar di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Bahkan sebaran titik panas ini sudah terasa begitu ya, asapnya, kabut asapnya sudah berdampak ke negara tetangga. Sama seperti 2015, nampaknya kejadian lagi nih apa yang terjadi di tahun 2015. Nah, berikutnya, kalau kita ngomongin soal kebakaran hutan, bukan cuma manusia yang terdampak dengan kabut asap yang semakin pekat, yang bikin nafas semakin sesak, yang bikin kegiatan atau aktivitas manusia terganggu. Hewan-hewan yang lucu, kemudian ini adalah hewan-hewan yang dilindungi, sayangnya juga ikut terdampak. Kalau kita lihat di sini, beberapa spesies yang dilindungi di Pulau Kalimantan dan Sumatera memang tidak begitu jauh, karena kita tahu ada garis Wallace di sini yang memisahkan jenis hewan. Ini Wallace Line, jenis hewan dari barat, tengah, dan juga timur. Kalau kita lihat di Pulau Jawa juga sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi kita lihat spesies yang memang menjadi pusat sorotan. Ada gajah, kemudian ada harimau di sini, ada orang utan yang menurut WWF Indonesia ketiganya ini berstatus kritis. Jadi jumlahnya sangat amat terbatas sampai dengan tahun 2019 ini. 2007 saja sudah dikatakan kritis. Saya yakin semakin kesini angkanya semakin kecil begitu ya.
Oke, sekarang saya ajak Anda untuk mengenal tiga jenis hewan ini. Ada harimau, kemudian orangutan, dan gajah. Kita lihat, kita ke gajah dulu. Hutan Indonesia adalah rumah bagi mamalia besar seperti gajah. Gajah ini merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks. Nah, saat ini terdapat dua spesies gajah di Indonesia, ada gajah Sumatera dan Kalimantan. Tadi saya sebut ya, memang tidak jauh berbeda begitu spesies di antara kedua pulau ini. Kemudian dari Provinsi Riau, kita bergeser. Nah, di Provinsi Riau ada yang terkenal namanya Harimau Sumatera. Di Sumatera ya, ini adalah populasi sepertiga dari hewan yang sudah dilindungi secara hukum ini. Kemudian Indonesia kita tahu memiliki tiga spesies orangutan, yakni orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan orangutan Tapanuli. Bahkan WWF Indonesia mencatatkan ketiganya berstatus kritis. Ini diakibatkan karena hilangnya hutan yang menjadi habitat primata satu ini. Salah satu faktor menurunnya angka orangutan ya. Nah, orangutan juga punya peran penting dalam menjaga regenerasi hutan, yakni sebagai penebar biji. Dan seperti kita tahu, hutan dan lahan gambut merupakan pusat daerah jelajah orangutan karena lebih banyak menghasilkan tanaman berbuah dibandingkan dengan hutan yang kering. Well, meskipun sudah jadi perhatian pemerhati lingkungan dan juga satwa, nampaknya nih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan belum ada rencana evakuasi terhadap satwa yang terancam kelangsungan hidupnya akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabarnya sih karena ada dokter di sana yang bisa mengetahui ini sudah berbahaya atau belum. Padahal kita semua tahu ya bahwa statusnya sudah berbahaya.